telah siap untuk bertugas negara. Dan tidak lupa ku berpamitan kepada istriku dan anakku yang setia menungguku pulang. Meski hujan panas melalui, ku tak akan menyerah sampai mati. Polisi, kami polisi yang siap melayani masyarakat, yang tugasku sebagai pelayan masyarakat. Babin Kamtibmas Aibtu Bambang Irawan giat strong point penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Menjalani sebagai abdi. Simalungun, MSTP liputan terpercaya. Babin Kamtibmas Polsek Serbalawan Polres Simalungun, Poldasu, Aibtu Bambang Irawan melaksanakan kegiatan strong point penjagaan dan pengaturan lalu lintas atau pos padat lalin pada pagi hari di wilayah hukum Polsek Serbalawan, pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Kegiatan itu dilaksanakan tepatnya di Jalan Lintas Siantar Medan Kilometer 10 Simpang Kamboja Kelurahan Sinasak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan kegiatan strong point dengan penjagaan dan pengaturan lalu lintas, pos padat lalu lintas pada pagi hari, situasi arus lalin dalam keadaan aman dan lancar, masyarakat dapat beraktivitas dengan baik. Aibtu Bambang Irawan kepada MSTP mengatakan bahwa, pada pagi hari ini cuaca cerah, saya siap, saya semangat, pengabdian terbaik dan salam presisi, tukasnya. Sap Muhardi mengabarkan, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.